Cek posisi, jadi malam hari ini hadir lebih awal rekan-rekan dari Cokro Panggolo, dari Karangan Padikan Ponorogo, satuan dari Bung I dan juga Bung Franky. Kami aturkan selamat malam sekali setengah rawu di Arena Legia dari Putu Kempal Cup 2022. 7 bomber-bomber jantung gagah perkasa. Jadi malam hari ini ada main nomor punggung 9 saudara Momot, Fadil main nomor punggung 5, Sidik pemain nomor punggung 8, kemudian Zab, Roni main nomor punggung 6, Cakni main nomor punggung 2, saudara Tony main nomor punggung 10, dan saudara Catur main nomor punggung 4. Dengan rekan-rekan dari Eyang Setono yang di malam hari ini hadir dari Kerandu, Kabupaten Ponorogo, atas satuan dari Bung Kadi, juga Bung Joyo. 7 pemain memperkuat dari Eyang Setono, ada saudara Yuli main nomor punggung 6, Mukles main nomor punggung 2, Rizky pemain nomor punggung 7, Dani pemain nomor punggung 9, Afis pemain nomor punggung 5, Yogya pemain nomor punggung 3, dan saudara Fajar main cangkung gagah perkasa bernomor punggung 4. Hadir di sebelah kiri kami melaporkan, atau tepatnya di sebelah timur dari jaringan Putu Kempal Cup 2022. Juga kami aturkan selamat malam, selamat datang untuk rekan-rekan dari aparatur keamanan terpadu dari Polsek Balong, juga dari Koramil Kecamatan Balong. Tentunya salam hormat, salam hangat, juga salam olahraga wakili seluruh teman-teman panitia dari Putu Kempal Cup 2022. Sudah hadir di malam hari sang wasit utama kita ada Bung Amrul. Dia di wasit kedua ada Bung Haris yang tentunya akan memandu jam partai yang pertama di malam hari ini. Formasi lengkap komplit tentunya akan segera tersaji jam partai yang pertama di malam hari ini. Kapan skor mas di top kas? Kali lagi bapak skor nyandi sih pak. Oh nyandi pian ini mah. Hilang-hilang ayo. Mas Tui. Iya. Oke siap. Bud komplit. Ayo bola.
Tentunya mewakili seluruh teman-teman panitia dari Putu Gempol Cup 2022 mengucapkan selamat gencar sikat. Servis perdana set yang pertama di malam hari berikan kepada Eyang Sutono. Saudara Yuli, Yuli servis. Angkat kali ini dari Cokro menggolong. Satu penempatan bola cermat berhasil pindah bola. Karena berpunggung 9 saudara Momon bintang kedor dari Cokro menggolong servis. Angkat kali ini satu angka mandang. Belum berhasil. Mahu poin 1-0 di tangan saudara Momon. Momon kembali servis. Angkat yang setonong Randu Kauman masih mampu di tangan saudara Yuli. Sempurna. Berhasil. Pindah bola. Melawarni dari Eyang Setono, Randu Kauman Ponorogo bersiap servis main nomor punggung 7. Saudara Rizky Dan, satu penempatan bola, lagi-lagi berhasil poin, satu sama. Untuk saudara Rizky, Rizky servis angkat dari Cokro. Menggolong, berhasil kali ini. Esbol terjadi, pindah bola. Untuk main nomor punggung 10, saudara Tony, center andalan dari Cokro menggolong dan satu penempatan bola, cukup cermat menghampiri kali, Cokro keluar dari pertandingan. Pindah bola untuk Eyang Setono, main nomor punggung 9, sudah dilakukan center andalan, mencoba dan kali ini masih mampu dikembalikan. Eyang Setono, Yuli, satu penempatan bola ringan, satu spek, dan sebuah kesalahan, nampak dua kali sentuhan, salah satu pemain, poin bergulir 2-1. Untuk main nomor punggung 9, saudara Dani, angka Cokro. Hasil mahu pindah bola untuk main nomor punggung 4 saudara Catur. Bintang muda jangkung gagah penuh talenta. Ada bersiap kali ini dari AO. Miskomunikasi masing-masing pemain dari Eyang Setono. Dua sama tersaji poin. Kali ini ada Eyang Setono contek dan belum berhasil. Poin 3-2. Bersiap di sana saudara Catur. Catur servis. Langsungkan saja. Perbatan bola ringan. Passing sempurna. Masih ada permainan Cokro menggolot Tordan. Mencoba Yuli. Sebuah kesalahan tidak dibenarkan dunia. Kembali bergulir poin 4-2 di tangan saudara Catur. Catur kembali servis. Angkat Ea. Setoro sekaligus. Kembali karena pertandingan masih bersama saudara Zamroni. Cokro menggolong karangan badekan. Angkat Eyang Setono. Akurasi belum cermat kali ini berhasil poin. Bergulir 6-2. Kali ini bersiap dari saudara Catur. Catur servis angkat dari Eyang Setono. Yuli mencoba dan dua kali sentuhan satu pemain. Tentunya 7-2. Bergulir poin untuk Catur, bersiap Eyang Setono, kolaborasi Yuli, terblok dengan baik, mencoba menyelamatkan kolaborasi. Kali ini berhasil angkat Cokro, menggol, masih mampu dikembalikan, tinggi bersiap. Keluar dari arena pertandingan, poin 8-2. Bersiap kali lagi-lagi masih di tangan saudara Catur. Angkat dari Eyang Setono, kembalikan bola begitu saja bersiap, satu sentuhan pelan tercover dengan baik dan akurasi permainan kurang sempurna, masih mampu dikembalikan Yuli lagi-lagi dan sebuah kesalahan nampak dibenarkan tidak dibenarkan sang pengadil Bung Amrul memberikan keputusan. Pindah bola untuk pemain nomor 2 saudara Muklis sudah dilakukan dan satu hantaman berhasil pindah bola pemain nomor punggung 6 saudara Zamroni. Zamroni servis dari Cokro menggolong Ea Setono tanpa blok ada yang berarti. Saudara Rizky pindah bola. Davis, maksud kami, servis dari Eyang Setono dan hasil poin kali ini satu penempatan kurang cermat 3-8 untuk saudara Avis dari Eyang Setono Randu Cokro. Lokade rapat belum mampu tertembus kembali poin 4-8 terbaut separuh angka. Avis kembali servis bersiap kali ini dari Cokro menggolong belum berhasil. Lagi-lagi bergulir poin deras mengalir 5-8 tim on. Cokro menggolong. Yuli. Buka dong, Mbak.
Kembali kita arahkan pantangan mata ke arah nomor pertandingan. Main nomor punggung 5 saudara AW, satu hantaman berhasil dikembalikan dari Yang Setono. Pindah ulang untuk main nomor punggung 8 saudara Sidik. Sidik servis. Yang Setono, blokade rabat masih mencoba satu hantaman berhasil. Pindah bola kali ini bintang gedor saudara Yuli. Yuli servis. Terima kali ini dari Cokro menggol. Esok terjadi. Bintang bola untuk main nomor punggung 9 saudara Momon. Momon servis. Eyang Setono, blokade rapat masih mencoba umpan silang kali ini. Satu pengembalian bola ringan Cokro menggol. Blokade rapat belum mampu tertembus yang diberikan saudara Yuli dan kawan-kawan Eyang Setono. Bintang bola untuk saudara Rizky. Angkat Cokro menggolong, belum mampu kali ini, belum mampu menyeberang jaringan 6-8, mencoba mengejar ketertinggalannya. Servis kali ini dari main nomor punggung 7 saudara Rizky, dan lagi-lagi poin bergulir 7-8. Rizky kali ini kembali servis. Sebuah kesalahan pengambilan bola yang tidak terlalu akurat. Poin 8 sama saudara Rizky Yang Setono. Servis Cokro menggolong, penempatan bola ringan, hantam keras dan berhasil. Poin 9-8. Rizky masih bersama saudara Rizky servis. Angkat tinggi berikan kepada Cokro menggol. Sekaligus TTO upper body tidak dibenarkan. 10-8 terpaut 2 aja. Baiklah, selain putra olahraga kembali ke pertandingan saudara Rizky dari Yang Setono. Blokade rabat dan belum berhasil, masih keluar dari pertandingan. Poin 11-8. Terpaut 3 angka. Rizky kembali servis, terima Cokro menggolong. Satu blokade rabat Momon. Belum berhasil. Poin 15-8. Lagi-lagi Rizky, bintang muda penuh talent, tak bersiap servis, angkat bersiap, satu contekan dan masih melebar. Keluar dari arah pertandingan, tip out kembali diminta dari Cokro menggol. Arangan badikan Ponorogo. Sekali lagi kami aturkan untuk segenap mitra olahraga ya, yang barangkali baru saja hadir di tengah-tengah kita. Selamat malam, selamat berjumpa. Salam hangat juga salam olahraga di arena laga dari Putu Football Cup 2022. Kembali karena pertandingan 13-8 sementara tersaji poin di tangan saudara Rizky dari Eyang Setono Randu Kauman. Angkat tinggi satu hantaman dahan. Berhasil kali ini pindah bola untuk nomor punggung 10 saudara Tony. Center idaman dari Cokro menggol. Angkat Eyang Setono dibalas dengan cepatnya kali ini. Berhasil pindah bola satu hantaman saudara Muklis. Pindah bola di malam hari untuk saudara Tony. Keluar dari arah pertandingan set boy untuk Eyang Setono Randu Kauman Ponorogo servis. Angkat kali ini Cokro menggolong satu hantaman pelandang. Berhasil Momon pindah bola untuk main nomor punggung 4 saudara Catur. Catur servis Eyang Setono Yuli. Satu penempatan ringan hantam keras dan nothing body tidak dibenarkan sama pengadil. Bung Amrul dan Tuhan Haris memberikan keputusan pindah bola untuk saudara Muklis. Muklis servis angkat dari Cokro menggolo. Masih Eyang Setono. Kolaborasi. Hasil kali. Pindah bola lagi untuk mana merunggung 6 saudara Zamroni dari Cokro menggolo servis. Eyang Setono akselerasi permainan dan belum berhasil kali. Poin bergulir 9-14. Zamroni kembali servis. Angkat lagi Eyang Setono. Lagi-lagi satu hantaman nampaknya masih keluar dari arena pertandingan. Set point yang ketiga kalinya dari Eyang Setono. Angkat kali ini dari Cokro menggolo. Satu penempatan ringan Yuli masih mampu dan belum mampu dikembalikan. Kali ini berhasil pindah bola. Sidik servis terlalu rendah, belum berhasil menyeberang jaringan. Pindah bola untuk saudara Yuli. Main merunggung 6 sang sepik dari Eyang Setono. Hasil dari Cokro menggolong, berhasil pindah bola. Teman nomor punggung 9 saudara Momon. Momon servis satu hantaman dan berhasil Rizky pindah bola lagi untuk Eyang Setono.
bintang muda penuh talenta saudara Rizky Sarugis. Terima kali ini dari Cokro Manggolo. Sekaligus set yang pertama di malam hari ini. Servis perdana set yang kedua, Cokro Manggolo, karangan Padikan Ponorogo. Bersiap servis kali ini dari Cokro Manggolo, angkat dari Eyang Setono, kolaborasi ke belakang dan belum berhasil. Poin pecah telur 1-0 untuk Cokro Manggolo. Ada Eyang Setono, satu hantaman dan lagi-lagi masih keluar dari arena pertandingan, kembali bergulir 2-0. Servis dari Cokro Manggolo, Eyang Setono tercover dengan baik Cokro Manggolo. Pada nomor 8 saudara Sidik di malam hari ini, satu sepi keras. Sidik kembali servis, angkat Eyang Setono mencoba kolaborasi, satu sentuhan pelan dan poin bergulir 4-0 di tangan saudara Sidik. Sidik kembali servis, angkat Eyang Setono merucut sekaligus. Kembali arah pertandingan Cokro Manggolo saudara Sidik, angkat Eyang Setono Yuli back attack dan belum berhasil kali ini. Satu poin kembali bergulir 6-0. Sidik timbang-timbang si belit bundar, angkat Eyang Setono mencoba dikembalikan, satu hantaman dan berhasil. Poin bergulir 7-0 untuk saudara Sidik dari Cokro Manggolo. Eyang Setono kolaborasi satu sentuhan pelan mencoba, masih mampu bersiap di sana, hantam dahan. Kita bola untuk nomor punggung 7 saudara Rizky, kali ini servis dari Eyang Setono ke luar dari pertandingan. Kita gedor saudara Momot bernomor punggung 9 servis Eyang Setono. Pelan kali ini mencoba bersiap satu sentuhan pelan, kolaborasi satu hantaman back attack sempurna. 8-0 masih saudara Momot. Momot servis kembalikan bola, Cokro Manggolo dan berhasil mahuk poin 9-0. Cokro Manggolo servis, Eyang Setono satu hantaman dan lagi-lagi sekaligus B. Saudara Momot, Momot servis, ada Eyang Setono satu angkaman kali ini berhasil touch ball. Tiga bola untuk mana berbunggung 9 saudara Dani. Dani servis, angkat dari Cokro Manggolo, satu kolaborasi mencoba, masih mampu dikembalikan, satu sentuhan, dua sentuhan, tiga sentuhan kali berhasil keluar tentunya. Pecah telur 1-10 di tangan saudara Dani. Dani servis mencoba, kali ini satu penempatan ringan, kembali poin bergulir 2-10 di tangan saudara Dani. Dani servis, angkat Cokro Manggolo, masih mampu dan overbody tidak dibenarkan Cokro Manggolo. Tentunya poin kembali bergulir 3-10. Dani kembali servis, angkat bersiap, satu contekan pelan, tercover dengan baik Yuli menyelamatkan dan masih mencoba. Eyang Setono satu hantaman pelan, Yuli mencoba ke belakang, bersiap tarahan merujuk
Oi, bergulir. 4-10. Dani. Servis Dani. Angkat tinggi dan lagi tidak mampu dijangkau terakhir poin 5-10 tip out Cokro menggol. Kembali karena pertandingan di Mahapari masih setter idaman saudara Dani dari Eyang Setonok Randu Kawan Ponorogo. Satu ancaman momot sempurna berhasil pindah bola di Mahapari dari Cokro Menggolo. Timang-timang saudara Tony Yuli keluar dari pertandingan. Apa terjadi dan semua kali ini maksud kami pindah bola bermain nomor punggung 2 saudara Muglis dari Eyang Setonok. Satu contekan kolaborasi tentunya berhasil mahuk pindah bola kembali untuk main perbunggung 4 saudara catur. Catur servis ada Eyang Setono netting body begitu cepat perpindahan bola untuk main perbunggung 5 di mawari saudara Avis. Avis Eyang Setono angkat kali ini satu hantaman momot lagi-lagi bintang gedor dari Cokro Menggolo. Hasil pindah bola main perbunggung 6 di mawari saudara Zamroni. Satu contekan tidak tercover, pindah bola lagi. Saudara Yuli, timang-timang Yuli servis dari Eyang Setono. Cokro Menggolo, satu hantaman berhasil terblok namun masih keluar. Pindah bola, servis dari Cokro Menggolo. Angkat Eyang Setono, kolaborasi belum sempurna. Poin untuk Cokro Menggolo, 11-5. Terbaut 6 angka. Servis kali ini dari Cokro Menggolo, ada Eyang Setono. Keluar. Dari pertandingan satu ancaman saudara Muglis tentunya tip out untuk Eyang Setono. Kembali karena pertandingan servis dari Cokro Menggolo sudah dilakukan. Kolaborasi dari Eyang Setono mengembalikan persiap kali Cokro Menggolo. Satu poin. Kembali bergulir 13-5. Semakin jauh terbaut 8 angka. Kali bersiap. Satu sentuhan pelan pemain nomor punggung 7 saudara Rizky berhasil pindah bola Eyang Setono. Servis kali ini dari Cokro Menggolo diantar momon berhasil pindah bola lagi. Ada saudara momon. Momon servis angkat kali ini Eyang Setono. Blokade rapat belum mampu tertembus set point untuk Cokro Menggolo. Cokro Menggolo servis. Eyang Setono kolaborasi. Contek ke belakang masih mencoba kali ini. Belum berhasil. Pindah bola untuk main nomor punggung 9 saudara Dani. Setter andalan dari Eyang Setono Randu Kauman Ponorogo timang-timang servis. Ada Cokro Menggolo. Blokade rapat belum mampu tertembus. Poin bergulir 6-14 di tangan saudara Dani. Dani kembali servis. Angkat Cokro. Satu hantaman main merbunggung 4 di malam hari catur. Berhasil mengantarkan pindah bola servis. Terima kali ini angkat Eyang Setono. Kolaborasi satu contekan pelan. Berhasil pindah bola untuk main merbunggung 2 saudara Muglis. Muglis servis. Angkat Cokro Menggolo dan lagi-lagi satu sentuhan pelan berhasil pindah bola untuk saudara catur. Catur servis. Terima kasih dari Eyang Setono. Eyang Setono dan berhasil mahu pindah bola lagi untuk main nomor punggung 5 saudara Avis. Avis servis. Cokro Menggolo. Satu hantaman momon pindah bola lagi untuk Cokro Menggolo karangan barikan Ponorogo. Dan sekaligus game set yang kedua di malam hari ini.
Berjumpa set yang ketiga di malam hari, saudara Yuli yang setelah servis meruncut dari Cokro Manggolo. Kecang telur 1-0. Yang setelah kembali servis, angka Cokro Manggolo. Kolaborasi kali ini Yuli 1 setelah pelan. Kolaborasi 1 antaman momon. Kali ini netting body dari yang setelah berhasil pindah bola. Jangkung geder gagal perkasa. Momon servis momon. Satu antaman dan belum berhasil. Pecah telur. Satu sama. Untuk Cokro Manggolo. Servis. Ada Eyang Setono. Satu antaman. Masih mencoba. Dikembalikan dengan baiknya. Kali berhasil. Poin bergulir. 2-1 tertinggal sementara. Eyang Setono. Cokro Manggolo servis. Angkat tinggi. Hantam dan belum berhasil kali. Lagi-lagi bergulir. Poin 3-1. Di tangan saudara Momon. Momon kembali servis. Angkat Eyang Setono. Blokade rapat. Hasil pindah bola. Bersiap kali ini Eyang Setono. Timang-timang Eyang Setono. Saudara Rizky. Angkat. Keluar. Dari arah pertandingan dari Cokro Manggolo. Berhasil pindah bola. Dan saudara Tony. Center tampan dari Cokro Manggolo. Yuli. Satu back attack sempurna. Berhasil pindah bola saudara Dani. Center andalan dari Eyang Setono Randu Kauman Ponorogo servis. Cokro Manggolo dihantam dengan tajamnya kali. Berhasil pindah bola saudara Catur. Catur servis. Angkat Eyang Setono. Belum berhasil poin. 4-1. Terbaik 3 aja. Persiap baik Catur servis. Satu penempatan posisi tidak dibenarkan. Sang hakim garis berhasil pindah bola. Di malam hari ini bersiap timang-timang nomor punggung dua saudara Mukles Eyang Setono. Dahan. Satu hantaman. Berhasil pindah bola. Main nomor punggung enam saudara Zamroni servis. Servis Zamroni. Angkat Eyang Setono. Kolaborasi berhasil sempurna. Pindah bola lagi untuk main nomor punggung lima saudara Awis. Awis servis. Angkat Cokro. Manggolo. That's what nampak terjadi. Pindah bola untuk saudara Sidik. Sidik kembali servis. Angkat Eyang Setono. Satu blokade rapat. Mencoba dengan bola-bola pelan. Satu seduhan pelan. Berhasil sekaligus. Iya, satu penempatan kurang akurat saudara Sidik. Berhasil pindah bola bintang gedor saudara Yuli dari Eyang Setono servis. Datang Cokro Manggolo. Belum berhasil dikembalikan. Poin 2-5. Mencoba mengejar terpaut 3 angka. Ada bersiap Cokro Manggolo. Satu antaman pelan. Masih melidik tinggi. Satu sentuhan pelan. Lagi-lagi bersiap Cokro Manggolo. Kolaborasi pelan. Netting body. Mana perbunggung 2 saudara Muglis. Berhasil pindah bola saudara Momo. Mas servis akan Eyang Setono hantam dan tahu boy 6-2 terpautan angka masih di tangan saudara Momon. Momon kembali servis Cokro Manggolo. Eyang Setono Yuli satu sentuhan pelan dan last ball terjadi. Pindah bola lagi-lagi dari Eyang Setono. Bersiap kali ini akan merbungkuk 7 Rizky disampar dengan cepatnya. Nampak terjadi perpindahan bola test ball. Akan merbungkuk 10 saudara Tony. Tony servis, angkat Eyang Setono, back attack. Berhasil, pindah bola lagi untuk saudara Dani dari Eyang Setono. Randu Kauman Ponorogo. Ada Cokro Manggolo, mencoba. Yuli, belum berhasil. Kali ini, pindah bola. Untuk mana berpunggung 4 saudara Catur. Catur servis, angkat dari Eyang Setono. Esbol nampak terjadi kali ini, pindah bola. Bersiap kali ini timang-timang dari Eyang Setono. Main nomor punggung 2 saudara Muglis. Hantam dan berhasil. Lagi-lagi berhasil pindah bola. Ada main nomor punggung 6 saudara Zamroni servis. Terima Eyang Setono. Kolaborasi. Blokade rapat belum mampu. Poin 7-2. Masih di tangan saudara Zamroni. Terima kali ini Eyang Setono. Kolaborasi dan mampu. Berhasil pindah bola. Untuk main nomor punggung 5 saudara Afis dari Eyang Setono. Terima kali dari Cokro Manggolo. Berhasil pindah bola lagi untuk saudara Sidik.
Servis Sidik, angkat Iyang Setono. Laki-laki saling jual beli serangan, pindah bola begitu cepat terjadi. Saudara Yuli, Yuli kembali servis. Terima dari Cokro Menggolo. Satu penempatan dan belum berhasil. Baik, bergulir 3-7. Terbaut 4 Aing yang ditahan saudara Yuli. Kembali Yuli, ada Sidik angkat. Satu hantaman. Belum berhasil. Baik, bergulir 4-7. Lagi-lagi Yuli servis, angkat Cokro. Menggolo masih mampu dan belum mampu dikembalikan. Dari poin 5-7 tim out untuk Cokro Menggolo. Lima tujuh di tangan saudara Yuli di malam hari ini. Persiap Cokro, satu hantaman berhasil kali tertembus. Benteng pertahanan dia dibangun saudara Yuli dan kawan-kawan. Bawang servis, Cokro Menggolo, Eyang Setono. Satu penempatan bola ringan, berhasil pindah bola. Main nomor punggung 7 saudara Rizky kali ini servis. Terima dari Cokro Menggolo. Satu hantaman berhasil pindah bola lagi untuk main nomor punggung 10 saudara Tony. Tony servis, terima dari yang Setono, satu blok ada rapat, belum berhasil. Baik, bergulir 8-5 untuk saudara Tony. Tony servis, terima dari yang Setono, mencoba dikembalikan, satu pengembalian bola sempurna. Bersiap kali ini dari Cokro Menggolo berbahaya. Berhasil, tes bola kali ini poin 9-5 tip on untuk yang Setono. Kembali warna pertandingan, servis dari Cokro Menggolo, Eyang Setono, Yuli satu penempatan ringan, mencoba Eyang Setono belum mampu dikembalikan, sekaligus T.O. Kembali karena pertandingan saudara Tony dari Cokro Menggolo. Eha Setono, satu hantaman keras main nomor punggung 5 di malam hari saudara Awis. Berhasil pindah bola Dani, servis Eyang Setono. Cokro Menggolo, satu penempatan ringan nampaknya masih keluar dari arena pertandingan. Poin 6-10. Terbang tepat naiknya di tangan saudara Dani. Angkat dari kali ini Cokro Menggolo. Momot satu hantaman keluar dari arena pertandingan. 4 kali sentuhan sang pengadil memberikan keputusan 7-10. Persiap masih mampu dikembalikan Eyang Setono. Dan kali ini keluar dari arena pertandingan 8-10. Mencoba mengejar terpaut 2 angka Dhani Sarubis. Terima kali ini angka Cokro Menggolo. Berhasil pindah bola untuk main nomor punggung 4 saudara Catur. Catur Sarubis. Lagi-lagi satu posisi kurang cermat berhasil pindah bola. Ada main nomor punggung 2 di malam hari saudara Muklis servis. Angkat Cokro. Satu blokade nampaknya berhasil tes bola pindah bola. Untuk main nomor punggung 6 saudara Zamproni servis. Terima Eyang Setono.